kompetisi ini putaran kedua sampai kita lolos ke Liga 1, kita tidak perlu latihan menggunakan pelatih fisik lagi. Masalahnya satu, dalam kompetisi jeda hanya 4 hari langsung bermain lagi. Jadi tidak ada latihan untuk latihan fisik, itu hanya kita menjaga kebugaran dan mentalitas pemain aja. Oke Mas Kas, terima kasih. Ayo. Biltek.